Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Khusus Pemilu 2024, Saudara. Jelang hari pemungutan suara, kabar duka datang dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Magetan, Jawa Timur. Seorang anggota KPPS meninggal dunia karena diduga kelelahan. Begitu pula yang terjadi pada dua anggota KPPS di Kabupaten Pidi Aceh. Suasana duka menyelimuti rumah seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, Rita Setianingsih, di Kelurahan Mospati, Magetan, Jawa Timur. Rita meninggal pada hari Senin karena diduga kelelahan. Sebelumnya Rita yang merupakan anggota KPPS Kelurahan bersama anggota KPPS lainnya mengikuti rapat persiapan pemilu sejak Minggu pagi hingga malam. Korban diketahui juga memiliki riwayat hipertensi. Saya itu langsung rapat intern sak TPS dan kebetulan beliau itu punya riwayat hiper. Mungkin waktu itu emang kelelahan, nggak dirasa, akhirnya ya tiba-tiba udah nggak kuat, nggak lawan tangannya. Korban telah lolos tes kesehatan saat pendaftaran, namun kondisi kesehatannya tiba-tiba menurun. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh, anggota KPPS Desa Bariah Abdurrahman dan anggota KPPS Desa Mane Yusrizal meninggal dunia saat bertugas membagikan undangan pemilihan untuk warga. Mereka diduga mengalami kelelahan karena bekerja hingga larut malam. Mereka jaga karena begini lagi tanda-tanda sip bukawan, lalu tiba-tiba sakit pusing dan akhirnya dibawa ke puskesmas dan akhir meninggal dunia. Sebelum meninggal, kedua anggota KPPS tersebut tidak memperlihatkan tanda-tanda tengah sakit. Tim Liputan Kompas TV, Pidi Aceh.